Wah, pesulap merah ditantang adu tembak, tapi dari siapa? Berikut informasinya. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kabar terbaru dari pesulap merah alias Marcel Radival. Ia dikabarkan kembali ditantang oleh seseorang. Orang itu bernama M. Salim Jundan Al-Habsyi, yang merupakan ahli tembak. Sebelum itu, perwakilan Persatuan Dukun se-Indonesia sempat menggelar konferensi pers yang turut dihadiri oleh M. Salim Jundan Al-Habsyi untuk menuntut Marcel Radival alias pesulap merah buntut kasus yang dianggap melakukan penghinaan profesi dukun. Melalui sebuah video terbaru yang viral di kanal TikTok dan diposting oleh salah satu akun bernama @janganbaperyegy, memperlihatkan M. Salim Jindan Al-Habsyi atau akrab disapa Habib Jindan yang menantang pesulap merah untuk adu tembak. Dikutip dari Pikiran Rakyat, diketahui dalam video singkat berdurasi 1 menit itu, sebelum menyampaikan tantangannya, Habib Jindan menjelaskan kalau dirinya sekarang baru menginjak usia ke-22 tahun dan adalah cicit dari Mbah Priuk. Nama saya Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi, umur 22 tahun. Mungkin untuk pembuktian ahli tembak jarak 2 meter langsung aja dengan Marcel ya, ucap Habib Jindan. Melalui video itu Habib Jindan menyampaikan tantangannya secara langsung pada Marcel Radival alias pesulap merah untuk adu tembak dengan jarak 2 meter. Habib Jindan juga menambahkan pernyataannya pada Marcel Radival atau pesulap merah kalau tantangannya ditolak dengan berbagai alasan. Ia meminta untuk ganti adu, yaitu adu tinju di atas ring. Dalam video tersebut terlihat Habib Jindan saat menyampaikan tantangannya, ditemani oleh beberapa orang yaitu seorang pengacara Firdaus Oibowo dan juga Dennis Karista. Dari tantangan yang dilontarkan Habib Jindan kepada Marcel Radival alias pesulap merah, Firdaus Wibowo juga turut menambahkan kalau tantangan itu jika perlu memakai sebuah pernyataan tidak adanya tuntutan apabila terluka di antara mereka berdua. Habib Jindan juga menyampaikan kalau tantangannya terhadap Marcel Radival alias pesulap merah itu menggunakan senjata pistol tipe GO3. Habib Jindan menambahkan kalau ingin menggunakan senjata api yang asli, ia bahkan meminta untuk taruhan sebesar 5 miliar dengan jarak tembak 5 meter. Terakhir kali dilihat video itu viral yang tersebar di kanal TikTok tersebut sudah mendapatkan 379.000 suka. Dikomentari sebanyak 37.400 dan telah dibagikan sebanyak 3.333 kali. Apabila Anda ingin menyaksikan video viral Habib Jindan yang menentang Marcel Radival alias pesulap merah, berikut disertakan link video yang telah kami siapkan. Namun ada yang menarik di kolom komentar dari video viral tersebut, yaitu salah satu akun resmi TikTok milik komika bernama Marcel Widianto yang ikut berkomentar atas peran tantangan Habib Jindan kepada pesulap merah. "Saya di Priuk tapi gak begitu bang, sumpah," tulisnya pada komentar di video viral tersebut. Indonesia. Undangan terbuka buat
Pesulap merah dilarikan ke rumah sakit, ini faktanya. Beredar unggahan video yang menyebutkan pesulap merah dilarikan ke rumah sakit. Video tersebut beredar di media sosial. Akun Facebook ini membagikan video tersebut pada Senin 15 Agustus 2022. Pada video terlihat pesulap merah tengah terbaring di kasur rumah sakit. Pada unggahan video tersebut berdurasi 4 menit 21 detik disertai dengan narasi sebagai berikut. Pesulap merah dilarikan ke rumah sakit. Benarkah? Berikut cek faktanya. Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar memperlihatkan pesulap merah terbaring di kasur rumah sakit adalah salah. Faktanya video yang beredar telah disunting. Melalui reverse image, gambar tersebut berasal dari gambar yang diunggah situs rumah sakit Krakatau Medica pada artikel berjudul Keunggulan Pelayanan Rawat Inap VIP Edelweiss. Foto yang terbaring pada gambar sampul artikel diganti dengan wajah pesulap merah. Begitu pula setelah video disimak hingga selesai, tidak ada pernyataan yang menyebut bahwa saat pesulap merah dirawat di rumah sakit. Sejumlah klip dalam video itu pun hanya menjelaskan tentang perseteruan pesulap merah dengan Persatuan Dukun Se-Indonesia. Pesulap merah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 9 Agustus 2022. Seperti diketahui, nama pesulap merah atau bernama asli Marshall Radival tengah menjadi perbincangan belakangan ini setelah ia kerap menampilkan trik-trik perdukunan perseteruannya dengan pendiri padepokan Nurzat Sejati Blitar. Gus Samsudin pun tidak luput dari sorotan di media sosial. Klaim pada video yang beredar memperlihatkan pesulap merah terbaring di kasur rumah sakit adalah salah. Faktanya video yang beredar telah disunting. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulat konten.